Ya, setengah jam. Saya dah buat keputusan. Saya dah buat keputusan menggunakan 99A. Period. Tak ada, Tuan Speaker. Ini maruah saya. Are you challenging me? Ini maruah saya. Ini maruah saya. Selaku ahli Parlimen Putrajaya. You ada avenue dia. You tak puas hati. Write to me. That's it. Tuan Speaker, saya mahu diselesaikan depan-depan oleh Yang Amat Berhormat Tambun. Dalam kes. Kenapa Tuan Speaker tak boleh buat? Baik. Baik, semua duduk. Jelas, Speaker. Saya bagi amaran jelas. Saya bagi amaran satu. Putrajaya buat tu. Rasuah. Saya bagi amaran dua. Siapa yang bangun lagi selepas ini? Saya mohon Yang Amat. Saya dah buat keputusan tadi. Saya kata keputusan dah dibuat. Putrajaya. Tansi Speaker, ini cubaan pembangkang untuk mengganggu Putrajaya. Berhormat Perdana Menteri. Mohon tambah tarik balik. Gunakan kuasa. Saya gunakan kuasa saya last, Putrajaya. I'm giving you last son. Kau tidak tinggalkan. Dia nak keluar ni. Tetap dengan pendirian. Buat usul. Ikut aturan. Ikut tata cara. Putrajaya buat usul. Ini bukan caranya. Putrajaya keluar. Putrajaya keluar. Keluar. Putrajaya keluar. Keputusan. Degi lagi. Keluar. Putrajaya keluar. Keluar dan buat usul lah Putrajaya. Saya minta juga Putrajaya tarik balik apa dia cakap tadi. Kalau tarik balik. Minta Putrajaya tarik balik juga. Putrajaya. Pernah tarik. Okey, Ketua. Peraturan tetap 99. Bahawa usul kalau tak setuju dengan keputusan Putrajaya. Diamlah. Okay. Tak apa, biar speaker. Baik. Putrajaya ingin menjaga maruah dirinya sendiri. Tetapi apabila dituduh oleh Yang Amat Berhormat, tiba-tiba Yang Amat Berhormat kata administration pusing. Itu adalah sesuatu yang tidak boleh diterima. Kalau speaker minta Putrajaya keluar, bermakna maruah kami juga, kita semua akan keluar. Sebab itu, sebab saya tidak boleh menerima sesuatu yang tidak dipertanggungjawabkan dengan adil. Kita mahu sesuatu yang adil, berikan keadilan. Sebab itu pun Beruran tahu kan. Bila saya buat keputusan, itu keputusan saya. Tak puas hati pun keputusan. Ya, saya dah bertanya Tambun. Itu yang maksud Tambun. Apa lagi yang Tambun mahu? Apa lagi yang saudara mahu? Saya telah tanya Tambun apakah yang dimaksudkan. Sebab Tambun dalam kebisingan itu, Dewan, Speaker. Saya tidak dengar. Terpulanglah. Tambun pusing, jadi, Putrajaya, saya dah buat keputusan bahawa Putrajaya, please. Terpaksa keluar sebab saya dah bagi keputusan tadi. Tuan Sri Speaker, kenapa orang lain tuduh orang lain? Orang yang difitnah ini. Kalau tak puas hati, Putrajaya, Putrajaya, come on lah. Yang ada kes mahkamah saya kata peliwat. Putrajaya. Tak diminta keluar. Sebab itu saya kata, Putrajaya cuba untuk mengganggu proses penggulungan ini. Terpulang. Ini tidak adil, Speaker. Terpulang. Guling dah dibuat. Saya terpaksa perisai mengikut peraturan. Peraturannya kalau saudara Putrajaya tidak setuju, put emotion. Itu saja. Putrajaya buat simple. Usul. Kalau tak setuju, put emotion. Tuan Sri Speaker, tapi benda tak jelas. Duduk, benda tak jelas. Kenapa nak pusing-pusing? Benda very simple. Minta, saya baik. Selalu dengar Tuan Sri Speaker. Saya Tuan sebut. Listen to me. Minta tarik balik. Saya nak berhenti di sini. Untuk isu ini, saya nak minta Tambun wrap up dan that's mana it. Mana boleh begini, Speaker? Tak boleh, itu hak saya. Speaker, itu cuba untuk mencabar. Speaker, Putrajaya cuba untuk mencabar keputusan Speaker. Putrajaya cuba untuk mencabar keputusan Speaker. Okey, Putrajaya boleh keluar lah. Boleh keluar, baca balik peraturan Dewan. Baca balik peraturan Dewan. Buat usul, keluar Putrajaya. Boleh semua keluar pembangkang. Buat PC drama. Ambil tindakan. Biar.
Baliklah. Dia tanya, dia tanya. Okey.